apa sih manfaat steril pada anak, Bu? Untuk manfaatnya steril itu adalah banyak ya. Ada satu untuk mengurangi resiko kehamilan, kemudian juga untuk mengurangi berantem, karena sifatnya anjing atau kucing itu berantem itu biasanya salah satunya karena hormonal gitu. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengurangi berbagai penyakit yang disebabkan oleh hormon atau saluran reproduksi, misalnya kayak kanker pada rahim, kanker pada ovarium, kanker pada testis, bahkan kanker pada prostat untuk jantan, atau kanker pada payudara untuk di hewan betina. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mengatur perilakunya dia, biar dia perilakunya hewan itu lebih tenang, tidak mudah stres. Oke, Dok. Jadi waktu yang paling ideal untuk steril anabul kita tuh di umur berapa sih? Oke, kalau untuk masalah umur, kapan sih idealnya? Sebenarnya bisa paling cepat itu umur 7-8 bulan udah cukup bagus. Kemudian biasanya ditandai dengan kalau jantan itu testisnya udah keluar apa belum, itu baik anjing ataupun kucing ya. Nah, kalau saran saya juga untuk paling lama mungkin di sekitar umur 6 tahun ya. Kalau enggak, semakin tua pasti resiko terhadap pembiusan akan semakin tinggi gitu ya, untuk keselamatannya. Ditambah juga resiko-resiko penyakit yang lain yang akan muncul dan bisa menyebabkan resiko operasi semakin tinggi.